Hello guys, good morning and welcome back to my channel Dira Hadi Hermawan Roberto Kabul Sugrianto. Me, Dira Hadi Hermawan and Roberto Kabul Sugrianto. Okay, nice to see you again and God bless you all. Okay, for this time, untuk kali ini saya akan, apa agendanya kita ya? Mengarasemen ulang ya, jadi kami berdua, saya Dira Hermawan dengan Bapak Roberto Kabul Sugrianto akan mengarasemen ulang ya, jadi lagu ya, lagu yang saya ciptakan buat Bapak Roberto, yang pertama kali buat Bapak Roberto sudah ya. Satu tahun yang lalu satu tahun lagi ya, jadi oh ya Bapak, bisa diambilkan ininya ya, barangkali seperti kemarin itu kan ada soundnya itu. Oh iya iya. Terus sama HP satunya mana ya? Di situ juga kah? Ya jadi kita kasih dengarkan apa namanya lagu kita. Memang lagi di charge kah? Ya oke. Apa namanya, masih diambilkan. Oh my god. Lagu Kolah Mentariku, jadi ya agak melo-melo begitu. Mungkin HP yang satunya ada dalam tas. Oke. Okay. Here you are. Di charge kata di Bapak. Oke, okay, kita coba. Ini We Just Remind, jadi kita hanya mengingatkan kembali lagu kita yang berjudul Kolah Mentariku. Oke, jadi kita lihat apa namanya, silahkan langsung ketik Dira Hermawan atau ketik Roberto Kabul Sugrianto atau Roberto Kabul aja sudah muncul ya. Nanti kita klik video, kemudian kita scroll ke bawah begini ya, kita scroll ke bawah. Jadi Kolah Mentariku. Ya sudah banyak sekali kita bikin video saudara-saudara. Nah ini ya. Jadi sudah beberapa kali sih apa namanya kita ini apa ya, kita sebenarnya mereview juga sambil mengarasemen ulang. Here we go. Nah pasti ingat ya. Oke, sedikit kita dengarkan apa namanya Kolah Mentariku gitu ya. Kurang terlalu keras speakernya gitu ya. Nah, itu it's okay gitu ya. Jadi lagu ini mengisahkan apa ya namanya, maksudnya apa ya, itulah bucin-bucin begitu ya, barangkali bagi yang ya. For moment kita hentikan sementara. Kita akan mengarasemen ulang ini dengan apa? Bapak Roberto dengan judul lagu Kolah Mentariku versi piano. Versi piano. So here we are. Jadi beginilah kita cara kita untuk menciptakan lagu ya, saya menciptakan lagu gitu ya. I think everything is easy ya. Semuanya adalah mudah gitu loh. Nothing difficult ya. Tidak ada yang susah gitu ya. Asal kita mau belajar, oke? Oke, gitu ya. Oke, Bapak sekarang apa namanya, semalam ya, semalam itu kan sudah kita ini, maksudnya kita coba apa namanya review untuk, bukan review ya, maksudnya kita ini ulang grip-gripnya gitu, dan I think everything is we found ya, jadi kita sudah temukan begitu. Langsung Bapak langsung bernyanyi ya. Kita santai aja bernyanyi ya, karena memang ini hanya sekedar apa namanya latihan ya, cuman kita masukkan ke ini. Oke. Langsung saja sekarang. Sudah siap ya. Inilah Kaulah Mentariku ya. Jadi ini latihan Bapak seperti biasa ya, jadi dari awal sampai akhir seperti apa namanya planningnya begitu ya, rencananya semalam begitu kan. Oke, I think Thank you.
Bapak sebentar ya. Mungkin suaranya kurang keras. Bapak coba ambil mic-nya ya. Ambil mic-nya. Ada di situ ya mic-nya. Kurang keras suaranya. Jadi oke, kita hentikan dulu. Samankan memakai instrumen saja dulu. Ada. Gak ngerti. Oke, sebentar. Oh sudah. Oke, langsung bisa dicolokkan. Kasih agak. Iya. Tidak tahu itu siapa yang kasih kecil semua itu. Oke, langsung dicoba. Halo, bes. Coba langsung. Nah, kasih. Ya. Halo, bes. Ya, sudah. Oke. Ini aja Bapak. Jadi langsung dua saja ya, karena ya, kita latihan nanti terlalu lama gitu ya. Ini jauh, sudah menunjukkan 7 menit begitu ya. Oke, jadi langsung saja kita jadi dua saja ini ya, dua. Ya, oke. Gimana sih? Coba diulang lagi. Kuharap kau mengerti. Bukan begitu. Lupa. Lupa di mana? Kuharap kau mengerti apa yang ku rasakan di dalam hati. Kau
selama ini telah ku cari. Betapa besar cintaku kepada dirimu. Apa katanya tinggi? Ya, ya. Kurang tinggi sedikit ini ya. Coba langsung mulai lagi. Ku ingin kau pun tahu betapa besar cintaku kepada dirimu. Itu rendahkan dirimu, begitu kan? Coba dilang lagi, tembak. Ku ingin kau pun tahu betapa besar cintaku kepada seperti kepada dirimu, gitu loh. Ku ingin kau pun tahu betapa besar cintaku kepada dirimu. Nah, that's it. Oke, kolam tariku piano sudah berhasil ya. I got it ya. Jadi berhasil kita menemukan lega, kembali yang naskahnya udah hilang gitu. Tapi sudah ada di YouTube begitu loh. Jadi ya begitu apa namanya sudah pernah kita apa upload di YouTube ya. Tapi yang versi pop ya, yang versi piano masih belum gitu ya. Oke, tapi yang tinggi tadi tolong diulang lagi begitu ya. Kelihatannya oke. Kita langsung ingin tahu. Langsung. Ku ingin kau pun tahu betapa besar cintaku kepada diulang lagi. Ku ingin kau pun tahu betapa besar cintaku kepada thank you.
karit. Jadi kita tinggal exercise, kita latihan gitu ya. And after that we will recording, gitu loh, we will record, kita akan merekam and action ke video klip kita ya. Jadi tunggu tanggal mainnya Kolah Mentariku versi piano begitu ya. Jadi apa pesan dari Bapak? Tunggu apa? Tunggu klip kami Kolah Mentariku. Ya, tunggu video klip kita ya. Gitu ya. Penampilan Bapak Roberto seperti biasa begitu ya, yang luar biasa. Oke, okay, thank you very much and thank you for watching and see you soon. Bye.